masih belum meledak. Itu dia gila, 225 juta. Bangke. 225 juta. Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di tokowendig.com karena di sana aman, cepat dan hemat tentunya. Untuk link tokonya gue cantumin di deskripsi. Gaskan. Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal coba ya untuk nge-review salah satu akun ya top 2 BP di server Simplify ya. Di servernya Bang Ijul ya, di sini ada yang menarik banget ya. Ada player yang menggunakan ya tim dengan core Genos cuy. Gue gak tahu nih dia menggunakan core-nya Genos atau core-nya si Drapnet ya. Kita bakal coba saja lihat ya. Gue penasaran soalnya Genos-nya dia di sini ya sudah limit break bintang 7 cuy. Terus kemudian purple 2 ya. Purple bintang 2. Keepsack-nya bintang 1. Insignia juga bintang 1 ya. Dan di sini kita lihat ya. Dia menggunakan HP-HP kan cuy. HP-HP persentase ya ini. Gunain HP-HP persentase. Terus ininya juga cuma 1 ya. Gunainnya cuma 1. Terus kemudian karakter lainnya ada si Drapnet cuy yang bulan depan bakalan rilis di server Sea ya. Jadi siapkan cuy. Drapnetnya di sini sudah purple, purple bintang 5 cuy. Sudah purple bintang 5. Keepsack-nya ya keepsack 0 cuy. Keepsack level 0 ya, enggak ultra ultimate ya. Mantap cuy. Dia resetnya ini ya, resetnya pas sudah purple 5 cuy ya. Kemudian insignia bintang 2, jadi asal aktif saja cuy ya. Jadi core Drapnet-nya itu asal aktif saja, tapi ini bukan Drapnet yang SSR plus cuy ya. Ini Drapnet yang SSR biasa cuy. Drapnet yang SSR biasa cuy. Gue kira Drapnet yang SSR plus ya, berarti dia menggunakan core-nya si Genos. Wah, mantap nih cuy ya. Oke, dan untuk DPS-nya ya, untuk DPS-nya dia menggunakan si siapa namanya? Deep Seeking ya. Deep Seeking-nya kita lihat ya, limit break bintang 6 ya dengan total BP 22 juta, terus kemudian keepsack bintang 3, insignia maksimal dan satu set Drapnet ya. Satu set Drapnet cuy untuk equip-nya bintang 3 ya. Jadi substat-nya aktif 1 cuy. Substat-nya aktif 1 ya. Oke, total attack-nya 3,2 juta. Kayaknya dia menggunakan 4 attack persentase ya cuy. Menggunakan 4 attack persentase ya. Total attack-nya 3,2 juta, HP-nya 9,5 juta, kritikalnya 60%. Oke, mantap cuy. Insignia, terus kemudian subsword sama vitality ya. Terus karakter selanjutnya ada Zombie Man. Zombie Man-nya juga Zombie Man SSR ya, bukan Zombie Man SSR plus. Terus ada Sky King untuk extra damage ya. Wah, ini oke, mantap sih dia cuy. Mantap sih dia cuy. Mantap ya. Kita lihat glory bass-nya. Glory bass-nya bintang 3 ya, keepsack bintang 3, insignia maksimal pakai set Pieri ya, jadi cepet speednya. Speednya kita lihat 506 ya, speednya 506 dengan total attack 2,9 juta ya, 2,9 juta. Dan ini juga attack persentase semua ya, attack persentase semua untuk si glory bass-nya cuy. Terus kayaknya ini oke, vitality sama subsword juga ya. Vitality sama subsword juga. Oke, nice, jadi dia pure menggunakan core-nya si Genos Genos SR cuy. Menggunakan Genos SR ya. Kan core-nya Genos SR itu 100% dot atau apa gitu. 100% ya kalau nggak salah ya. Oke, coba kita rasakan ya. Kita coba rasakan seperti apa ya. Oke, untuk speed. Aduh, ini kita belum diatur cuy timnya cuy. Timnya belum diatur ya, tapi tidak apa-apa. Kita bakal coba saja. Kita coba di sini ultra ultimate ya ke Zombie Man SSR ya. Mamam nih bos. Speed kita menang ya. Speed kita menang cuy. Tapi kan kayaknya rada bagong nih. Oke, nice. Kita lihat ya glory bass kita pertama ya. Jadi glory bass kita yang duluan ngedot musuh ya, yang duluan masukin ya, masukin super korot ke musuh. Oke, nigasannya juga jedak mampus. Dan kita lihat baru 5 karakter yang kena dot ya. Yang kena spesial korotnya baru 5 karakter. Dan ini dia musuh sudah dimulai ya menyerang cuy. Dan langsung kena 3 karakter, langsung sate koi. Apakah kena setun? Harusnya sih enggak ya, harusnya sih enggak kena. Oke, kore sama no musuh nih cuy. Gila cuy, 2,9 juta kita lihat ya. Total output damage-nya berapa? Kecil ya ini. Oh, ini cruel doang. Makanya kecil ya. Kita coba hajar dulu di sini untuk Zombie Man, mudah-mudahan nyampe ke si Genos ya, nyampe ke belakang cuy. Mudah-mudahan nyampe ke belakang ke si, oh enggak nyampe cuy. Tetap 5 orang yang kena ya, 5 orang yang kena cuy. Kita kasih ke glory bass ya. Buffer speednya kita kasih ke Roriba. Justice Crush, mantap. Nice, aktif lagi oleh Samano. Kita coba lihat apakah core Genos bakal kita bantai di sini cuy. 36 juta, Genosnya mati cuy. Genosnya mati dan
sisa si Glory Bus beserta Deep Sea King ya. Sisa Glory, oh DSK-nya juga mati cuy, mati semua cuy. Gue kira bakal win cuy, gue kira bakal win, ternyata masih kalah cuy ya. Kalah core cuy, yang pertama sih kalah speed cuy. Oke ya, sekarang kita bakal coba ya, tanpa Glory Bus ya. Tanpa Glory Bus, gue pengen coba ya, tanpa Glory Bus. Oke, kita pasang ini. Terus kemudian Tank Top Master, terus Goketsu ya. Nah, ini udah nggak ada Glory Bus cuy, sudah tidak ada Glory Bus. Oke. Nah, kayak begini ya. Kita bakal coba ya. Dengan tim seperti ini ya, kita pengen lihat ya dot-nya bisa tembus berapa cuy. Dot yang dihasilkan oleh mereka bisa tembus berapa? Apakah bisa ratusan juta atau hanya puluhan juta gitu cuy dot-nya. Udah gue kira overpower. Oke, enggak apa-apa. Biarkan saja kita basic attack aja cuy biar enggak nambah speed ya. Kita basic aja cuy di sini. Nah, widi, bagus juga basic attack-nya, langsung nyerobot ke depan ya. Langsung maju ke depan cuy. Basic attack-nya lumayan maju ke depan. Iya, kalau mundur ke belakang. Wow 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 wow. Oke, dikasih dulu. Kita kasih dulu di sini. Mamam, udah dapat super bass semua. Nigasanai terlebih dahulu mereka ya. Nigasanai duluan, kita lihat ya. Metabase sudah ke bagian super korot dan 3 karakter ya. 3 karakter kena super korot cuy. 3 karakter kena super korot. Oke, Oresamano. Nah, ini gue pengen lihat ininya cuy. Dotnya nanti bisa tembus berapa ini? Kita perkecil dulu cuy. Jadi kelihatan gitu. Jadi kelihatan, oke. Zombie Man ultimate. Zombie Man-nya ulti. Terus mana ledakannya belum kelihatan cuy. Belum kelihatan ledakannya ya. Ledakannya masih belum kelihatan. Ledakannya belum kelihatan. Oke. Nah, ini dia Oresamano lagi cuy. Naken Arenai. Kita lihat. Wuset. 64 juta cuy. 64 juta itu belum ledakan ya. Nah, ini udah kena semua. Sudah kena semua cuy. Kita kasih basic aja ya. Kita kasih basic aja. Mana nih ledakannya? Masih belum. Masih belum meledak. Itu dia. Gila. 225 juta. Bangke. 225 juta cuy ledakannya. 225 juta. Gila. Wah. Ini sih kalau di core-nya. Di core. Iya betul ya. Core-nya Drapnet. Di core-nya Drapnet langsung bubar cuy. Seriusan, langsung bubar cuy di core-nya Drape Knight. 225 juta apa gue nggak salah tuh. Dot segitu. Wah, gila cuy. 225 juta, gengs. GG, memang Genos nih terbaik lah. Terbaik lah untuk main dot lah, Genos ya. Genos ya. Luar biasa, memang. Mantap. Cuman ya harus menang speed cuy. Harus menang speed. Seriusan, harus bisa kayaknya cuy nanti ya. Kalau core-nya Drapnet kita coba ya pakai Genos ya. Pakai core Genos yang level 10 cuy. Mungkin bisa ya. Ntar gue penasaran cuy. Gue penasaran ya ini. Masa sih segitu damage-nya cuy? Masa damage-nya segitu anjir? Damage-nya terlalu over cuy. 200. Ntar dulu gue coba dulu lah. Gue coba lagi cuy. Penasaran gue cuy. 225 juta. Terlalu cuy. Sungguh-sungguh terlalu itu. Sungguh terlalu. 221 juta mah cuy. Oke. Kita biarkan saja seperti ini ya. Kita matiin. Nah, gue mau lihat cuy. Mau sampai lihat ya. Sampai dia ulti. Terus kita gerak nih. Apakah benar 225 juta seperti tadi? Apa gue yang salah lihat cuy? Oke, nah kendaraannya 70 ya. Kena semua. Nigasanai. Masih belum meledakan, masih belum kelihatan. Sasa Tekoi. Cakep, nah abis ini nih. Abis ini nih cuy, abis ini ya kita lihat ya. Kita lihat abis ini. Oke, ultimate. Nah, ini dia, ledak tuh. Nah, sekarang nih meledak nih. Belum. 95 juta cuy. Tadi kok 225 juta ya? Tadi 225 juta cuy. Meledak lagi ya. Seriusan tadi 225 juta loh. Masa mata gue yang curak cuy. Wah kampret sih cuy. Ini kalau menang speed ya. Lihat ya core-nya Drapnet ini cuy. Core-nya Drapnet terbantai cuy. Bubar.
135 juta. Gila. Ratusan juta. Oke lah teman-teman ya, jadi mungkin untuk videonya gue cuma bisa cukupkan sampai di sini ya. Jadi thanks for watching and see you next video. Ciao, salam ampas.